Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam. So today, how are you guys? How are you guys? Sihat kah? Waalaikumsalam. Boleh lah sir, boleh. Macam mana dengan kawasan kamu? Okey juga. Okey, tanpa melengahkan waktu, we would like to invite Muhammad Pakrul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thank you. Amin. Amin. So today we are going to learn new topic. Sir. Yeah. Suara sir macam robot lah. Hai. Hello. Dengar. Okey kah, clear kah? Mati lampu dengar kah suara sir? Oi. Hello. Mati lampu. Okey, kita teruskan, kita proceed to lecture 4, which is infrared absorption spectroscopy. Okay. Mengenai dengan tajuk ini, di sini kita dapat lihat tajuk ini boleh dikatakan senang tidak jugalah, tetapi dia memerlukan keupayaan berfikir yang tinggi. Chapter ini dimulai dengan pengenalan kepada polystyrene spectrum, which is yang seperti kamu nampak sekarang ni. Sir, kamu nampaklah. Ya. Saya tak faham sir. Wala kita faham. Saya tak faham sir, bagian baca doa tadi sir. Boleh ulangkan? Allah. Kita di luar jangkaan saya. Jadi saya akan teruskan proceed kepada kepada chapter 3. Ya. Yang polystyrene tu pasal? Ya. Kalau polystyrene tu siapalah pencuri? Sekarang ini kita akan proceed kepada chapter 3, yaitu UV visible spectroscopy. Saya tahu ini adalah favorite kamu kan? Jadi saya tidak dapat. Sorry, sir, lambat masuk. Assalamualaikum Ijatt, how are you? You fine? Okay, just okay. Boleh tahan. Kenapa lambat masuk Ijatt? Pikir bagus kalau lambat-lambat masuk. Nah, kena marah lah kau, kena marah. Lain kali. Sorry bos, lambat pancur. Kita proceed kepada chapter UV visible spectroscopy, yang mana kita akan memfokuskan mengenai bagian turun ni. Sir, kenapa kita belajar jadi 4-3-1 sir? Tak begitulah kehidupan. Kita umur kita meningkat, tetapi sebenarnya kita sebenarnya makin ke bawah. Boleh bagi contoh kan dulu sir, yang secakap tadi tu? Contohnya inilah, tengok graphical representation of electron in orbital. Yang mana energi ni akan meningkat ya. Energi akan meningkat. Yang mana tinggal sigma ni adalah sigma tu. Sigma adalah single bond. Memang easy lah. Sigma single bond. Yang mana pi adalah second. Where are you? Kena. Mana sir? Saya rasa Ijatt putuskan dah. Ijatt. Hello kelas. Sir, dengar sir. Suara sir macam hello? macam Yoni boy. Hai, sir, mengajar tadi jelek kan? Ya, we are sir bodoh. Hai, ada sir. Hai, sir. Hello sir. Rupanya begini gaya kamu ah.